Cungkring merupakan makanan unik dan lezat yang dapat ditemukan di Jalan Surya Kencana. Guys, pagi ini aku pengen sarapan di Surya Kencana karena aku pengen nyobain cungkring pas Jumat hari ini. Jadi rasanya gimana? Ikutin aku. Cungkring merupakan makanan yang berisikan campuran bahan makanan seperti kikil, daging, dan lain-lain. Guys, selamat pagi. Hari ini aku udah ada di Surya Kencana. Dan pagi ini aku pengen sarapan cungkring pas Jumat. Jadi ini yang namanya cungkring pas Jumat. Jadi isinya tuh ini ada kikil. Terus ada lontong sama gorengan, terus disiram sama bumbu kacangnya ini dikasih bawang goreng. Dan satu porsi ini harganya cuma 18.000. Kita cobain ya. Mau nanya, isian cungkring ini tuh apa aja ya? Isian cungkring itu cungur tapi pakai garingan. Kalau seporsi itu lontong, kikil pakai garingannya, 18.000. Terus kenapa namanya tuh cungkring, A? Ya karena cungkring dari singkatan, Teh. Singkatan itu apa tuh? Cungur tapi pakai garingan. Oh gitu. Terus harga seporsinya ini berapa? 18.000. Terus berapa lama sih cungkring ini tuh ada di Kota Bogor? Dari tahun 75. Ya udah 45 tahun ada ya kayaknya. Oh, berarti ini juga jualan turun temurun gitu ya? Iya. Terus cungkring ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6.30 sampai jam 10. Jam 10. Berarti ya, sehari tuh bisa habisin berapa porsi tuh, Ah? Ya kalau saya mah, kalau hari biasa mah 70 porsi nih. Terus kikilnya ini tuh ada proses pemasakannya lebih dahulu gitu nggak sih, Ah? Iya. Pakai bumbu gitu ya? Ada sih rempah-rempah sedikit.